Surah ala Nabi Muhammad. Selawat yang sering. Mabruk Kamu bapaknya siapa?
Sukari. Ria, mana lo Ri? Cita-citanya masih yang pengen jadi apa? Gak tahu. Gak tahu. Terus ada pantun lugu sebentar apa? Ikan ju, istilah orang kalian cinta bohong. Kamu enggak love you sama aku? You're a duet kok. Ini masih enggak? Iya. Ini enggak? Oh Iqbal, oh ini enggak juga. Gue makan sih ngapu, mau sok bobo. Karena sudah mau ngomong apa? Ya lu satu semi kan ya? Senang wes. Anak-anak semuanya rondogi. Eh maju-maju, jangan ini. Ayo. Maju. Ini rondogi kan? Oh gitu. Gitu. Namanya Sinter Siti. Kenapa kamu ini Bu Siti? Jalan-jalan ke kota Mekah. Aduh, menang. Jalan-jalan. Jalan-jalan ke pembeli kopi. Terus? Selamat ulang tahun Bu Siti. Semoga umurnya berkah. Amin. Selamat ulang tahun. Wani. Wani kan? Lagi baik, lagi baik. Ayo, ada. Eh, ini lagi pun lagi baik. Ini kan juga tuh yang. Ini. Ini. Mana buta? Ya, cengok. Namanya siapa? Siapa? Yevi. Yevi. Udah dengar belum? Udah. Eh, pakai mic. Udah dengar belum? Belum. Mudah-mudahan jodohmu kok kalah sebro. Amin. Senyummu. Eh, lah. Ini kan mau cili. Rabi baru senyummu. Kami lombok di luar tangan. Apa? Hah? Sengalit malam. Oh, berarti gak wele. Apa kantornya Mbak Yevi? Ayo. Imsak. Ayo. Kita serahkan dulu deh. Ayo guys. Kita serahkan dulu deh. Apa? Beli apa, beli mangga, terus itulah nama buah-buahan tak ajar. Ada Andika Sindi. Oh, lu pasari Andika. Makan mangga, berenda susu. Andika, I love you. Minyak susu, hei Kevi, apa kamu mampu? Kevi sama apa? Oh, sampo, nyuruh kita. Ya Allah. Satu seru ya? Satu. Loh, semuanya kayak Andika? Iya, emang. Semua, guys. Masih pas yang ulang tahun? Eh, pas. Nah, pas sama ini. Ulang tahun. Sejuta. Iya, sejuta. Nah, sejuta. Ojo, itu cerimbokmu ya. Ih, caranya gila sih. Sejuta ya, sesuai kan. Bukan aku, kita berapa satu dong. Satu dong, kayak gue.
Ya. Inilah dia tukang pijat dari Lampung. Banser 100 dolar. Ya 100 dolar. Aku pengajian lama harus barutnya. Singkatnya ngomong mana? Mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Ari Sufi, apa orang buat Ari ini? Ya, dirasa muka-muka mati kesetrum. Tasa ngerok. Sasa mangatus. Bangkrut. Tino lupa mana song. Ini ngambilin dari berkah ulang tahun. Jadi ini amun lurahnya satu saya di jimat benar di jimat. Lu gak harus ngelak deh gue ngelak gue tak suku oke ini Prabowo. Cacat soal teman saya mengurangi mau. Kurang. Ya saya ngaji ya. Seluruh ada Nabi Muhammad. Lah saat ini ngatain. Piye caranya supaya umur 4 bulan ini wau rezeki ini wis dijanjikan kali Gusti Allah. Kau awal dewe bisa jika rezeki kanti hati. Lagi kalau matang kaya hati moga-moga balikin kabeh suci amin. Tapi urine berkah amin. Amin. Luwe sukses iki Bang Gus Minta amin. Amin. Iki rumah tenang. Amin. Ben dadi wong suci. Cangkem kula niku lambung kok rada mandi. Kula ndonga Pak Prabowo dadi presiden. Dadi. Kasih ben wakil presiden. Dadi. Gilda orang kenal karo happy, tapi nanti muka-muka Gilda rabi karo happy. Dadi. Apa cangkem kula? Itu ada yang pakai vokalis yang terus yang ngomong jemput muka-muka kempes. Tapi kita kan mustahil. Jualan aku tak mau gue kalau caranya uripe mentepin mawau surat An-Nahl ayat saya yang belum itu. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man amila sholihan, barang siapa beramal soleh. Jenengan pengin rezekine digawe gampang karo Gusti Allah, gampang nomor 1 dadi wong apik. Dadi wong apik. Bangsa apik ya disenengi karo kiai. Kiai apik disenengi karo jamaah. Polisi apik disini masyarakat. Lurah apik disini karo warga. Lurah jenengan apik napa wae?
Saya apa Awon? Awon apa saya? Saya apa Awon? Bapaknya bergerak mau mati. Lurai api. Semoga lurai panjang umur. Kalau saat dunia mati lurai udah tua. Mana mila solia? Sopo wala amale soleh hati. Jenisnya apa non? Mindakarin awongsa. Baik laki-laki maupun perempuan. Ini menunjukkan apa? Wong lanang entuk nyambut gawe, wong wedok yo entuk nyambut. Pesan kula kali mak-mak sundal. Lah jenengan duwe gaji lho akeh timbang sing lanang, tetep aja wani karo bojone. Nggih apa mboten? Nggih. Mentang-mentang duwite akeh napa-napa dipasrahke pembantu. Wedange sing lanang pembantu. Ngopeni bajunya sing lanang pembantu, makane sing lanang pembantu, kopine sing lanang pembantu, susune sing lanang pembantu, ngelone sing lanang pembantu. Wong wedok sing apik niku sing lanang rong njaluk sing wedok wis nawani. Isuk sing lanang rong njaluk wedang wedangi, rong njaluk kopi kopi, ini rong njaluk susu. Sing lanang rong salat wong wedok lan nyambut gawe, tapi jangan melupakan tugas pokoknya. Tugas pokoknya wong wedok itu menurut saya ini siji. Tampilah yang baik di hadapan suamimu. Innadur ta'ila ya sarokat. Langsung wong wedok itu isu, tangi turu. Luwe bisik timbang sing lanang. Begitu tangi, langsung ke sisir, sisiran. Jadi bojomu lanang sing tangi, raimu ketok ayu, ora kaya jendrungmu. Kadang-kadang sing lanang wis tangi sing njok dituru ora mulat-mulat kursine. Wong wedok niku ampe ngono sae. Gugah sing lanang. Carane gugah piye pun ana carane. Bojomu turu subuh kae, cekel jempole disik-sik. Mas tangi jempol siki. Jempol ora tangi munggah kene cekel polo. Mas tangi. Cekel polo ora tangi munggah kene cekel kempole. Mas tangi. Kempol mas tangi ubune rong tangi munggah dite cekel udele liwat jempol meneh sana ayame berenang ngoten iki puterane wis terus munggah munggah iya lha dibilang yo ngono ayo dik salat lah pak ayame dibuka bojone malah dikitani apa bu tambuk wong lanang nyambut gawe wong wedok nyambut gawe. Pertanyaane ngeten, napa kok sing dirisike wong lanang? Dakan soale kewajiban nyambut gawe niku asline yang paling utama adalah wong lanang. Hei wong lanang. Kerja le. Urip ora mung utang luntung kumbrak kumbruk ingak iki. Saya iso-iso mu. Iso ning iso ya son. Kabur itu tantangane, meson, tantangane apa? Kesetrum modal. Tukang syuting, tantangane apa? Lah ngincer. Kiai matane merem siji. Soale napa? Lah lur ning merem malah iso syuting. Bangser, eh cak bangser, kerja le iso-iso. Aja ngono. Mulya ning wong lanang iki nyambut gawe ya. Wong lanang kelontang kelontong, ingat ini, kelontong kita titik pak oh nah, nah, ina ini, ngalor idul, petang ngulon, munggah idul, ngopa ngopi, ngone, letang itu, nanti kok mau lebih metu dia apa? Cuma, Pak Yamin, nyambut-nyambut apa bisnisnya Pak Yamin? Tani, tani apa? Bakau, Pak. Bakau, Pak. Tani apa? Ini batu tadi. Oh, itu dalam batu toh? Pas, kan udah selengat lah. Pokoknya saya tadi, tani, macul ya macul. Ojo yang gul. Kurang ini tuh oleh diarani Kiai Sugih. Orang kok hasil saking panggu. Mergo kulo ngaji nih berkah, kulo iso gawe bisnis. Bu. Ini mau dari ngapa tuh? Untuk hal yang benar-benar bersama nih.
kalau aku diapakmu. Oke. Wong lanang kene ngono. Bisnis kerja sae-sae. Sae macul yo macul. Ora desa Agus yo macul ndak sing ngopo barang iki. Urip sing paling rapi nak iki melu moro suwo apa-apa dirasani kok apa ora? Aku iki banter lah iki yo anso tapi tak ngrasake melu moro suwo. Kok aku biyen molimo madep mantep mangan melu moro suwo. M10 madep-madep mangan melu moro-moro mering-mering menang di mana mau. M15 madep-madep mangan melu moro-moro mering-mering menang di mana mau. Mati menang di melu mati. Moro suwo aku jawab M1 lho kok matamu. Titik-titik piringnya muni titik biasa nih. Sama mana? M1 Murat ngomongan mangan. Gawe kopi rasanya ngopang kopi lagi. Pokoknya orang lanang tuh tahu jawab. Saya iso-iso mukwe gawe omah cagak papat tok cagak 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 pulang biar itu cita-citanya mau pengen gawe omah cagak papat kayak genteng ngarep tak sekat buri di kelon ngarep dimulai ngaji bocah-bocah ternyata Allah memberikan lebih soalnya apa? Ono usaha ono kerja tak ada nih kerja itu hukumnya wajib tapi sugih ora wajib tekati tekuni telateni sugih ora wajib kere ora dosa saat dia awal ini nyambut sekarang nyambutkan si rumah betok dong orang masih ngelanggar nyambut gawe sampai ke malam buka lawang kalau nyanyi-nyanyi berminggit aja ngelanggar mampir-mampir bojo kurang di rumah kurang lewat oke barangan gila dilanggu ini muda buka yang baik, kita kesenopo, lawong-lawongan pengen uri pepe nak gampang, jadi wong sing ape, sing amar soleh, kesenopo, lah jadi pedagang yo, jadi pedagang sing ape, orang seneng ngapusi kalau pelanggane, orang seneng mewarnai tindangan, sing jujur, ape yo ngomong ape, elek yo ngomong ape, sing kulon itu sering sering kulon itu baru dua, tuku parsel, dibungkus plastik meluri kali buah kita yang waktu beli juga rupanya kayak ini gitu oh, persis kalau rupanya Andika oh keren waktu ini cuma jauh kadang-kadang bu paling di rupanya satu kotak mulai lagi tapi ternyata di sini kosong itu berarti dagang seng orang jujur wah nanggapnya gue terset kayak mantan joget nopo kok pasar itu diaturi gon sing paling elek karena banyak kemunafikan di pasar. Wis dadi wong sing apik jujur, ibu-ibu tak takon, lan jenengan ngomba karo bojone ora duwite. Duwite bareke bojone kok disaingi dhewe. Cuk. Bojoku ki anane. Ning laci ana dhuwit oke kaya ngono. Ora wani jikok dhuwit tanpa izin. Bar benjang bare pengawasan asal mboten jikok dhuwit teng laci. Bojo kula niku kena kanker takane iki. Bojo kula niku kena kanker stadium 3. Divonis kaya dokter mati tekan 2 taun. Kula ngene. Ora sampeyan saya karo kanker dokter. Percaya karo Gusti Allah. Wajibmu berobat sing marani Gusti Allah. Pak Ida Mali itu Pak Uwaya Skin yang marah ini bisa ini sih jika ada penyakit gede buju kula kena kanker nih divonis dokter mati rentang akhirnya kula ngomong lagi buju kula orang sama pikir ganti dokter pindah buju kula akhirnya berubah ke Malaysia kula wene ATM
Iki kuwi ning Malaysia niate blonjo jalan-jalan rasa niat berobat. Duitnya asal diadem mbak entuk kuwi makan ning Malaysia niate shopping. Akhirnya ATM kula wenehke tapi tidak saya kasih nomor PIN. Akhirnya bojo kula mangkat. Telung tahun kemudian, 2 tahun kemudian dinyatakan apa? Bojo kula dianggap sembuh dari kanker. Niku metro dokter, dokter yang tak anggap ini. Masa ngomongan itu mati? Terus ke rumah sakit, tapi istrinya gak usah diajak. Oke, akhirnya kalau ke rumah sakit, ini pun dokter, kula lebih mantap saya yang paling bang. Terus, ini kalau semua pengobatan dilakukan, kemungkinan istrinya Gus Mita bertahan itu hanya 2 tahun. Berat. Umpama kula mboten tiyang terkenal Bu. Ah iya Bu cangkeme dokter ini. Lah mosok karo bojone dhewe ngono Pak. Bojomu mati rong taun meneh. Kan bojone ngaten, Gus, usaha akan kami lakukan. Soal hasil akhir itu urusan Allah. Nggih napa mboten? Nggih. Kadang dokter itu kebak kebak. Kalau kula ngomong dokter itu wong pinter apa goblok? Wong goblok. Buktine apa saben wong teko ditakoni. Mau main yamin tuh kok, yamin, jadi kan sakit nopo. Dokter itu yang pinter mau si jiluk, dokter hewan. Orang tak tahu langsung disuntik minyak. Orang mau sakit tak tahu ada sakit di dalam otak. Saya itu terima kasih sama dokter, tapi dengan dokter-dokter yang rete yang minggu lalu dan sebagainya. Masa bujuk lo di Malaysia mati rong tahun? Tak gue di Malaysia, dokternya ngomong apa nih? Dokternya bilang gini, tuan-tuan, kalau semua proses dilaksanakan, insya Allah kemungkinan sembuh 90%. Mau ngelanang, dia mau ngomong bujuk ini, mantep, tadi Malaysia mati. Kan aku sok boleh meneh. Ancang-ancang matamu, suami setia. Emang itu cowok apa? Kalau aku mau nikah lagi, merentengin bro. Sorry ya. Jelek-jelek begini kan aku AKBP. Aku kayaknya Bapak Prabowo. Ini. Yang kita sama yang dulu. Ini Ganjar yang bilang dulu. Kok saya ini selalu Ganjar, manis. Ini Presiden Indonesia, Prabowo. Dan kita harus terima kasih Pak Jokowi kita kemarin. Bagaimanapun Pak Jokowi telah berjasa untuk bangsa ini. Terima kasih Pak Jokowi, selamat datang Prabowo Subianto. Alhamdulillah. Ini buat yang ini bujur loh, ini pakai baju di jimat deh. Lagi dari beli selawat itu selawat loh, terima kasih Pak Jokowi atas jasa-jasa yang untuk ini. Termasuk nih wajah, jadinya di Jumat itu oleh Pak Jokowi. Gara-gara Pak Jokowi usaha nih, Indonesia bisa keluar dari pandemi COVID-19. Ya apa itu? Dan kita punya harapan besok masa depan Indonesia lebih baik lagi. Amin. Amin. Kita, saya lahir di zaman Pak Harto, tumbuh berkembang di zaman Pak SBY, saya berkarir di zaman Pak Jokowi, dan kita semua sukses di zaman Pak Prabowo. Amin. Coba tinggir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali, di pinggir kali. Ayo bersyukur tentang negeri ini, matur nuwun Bapak Jokowi. Ayo bersyukur tentang negeri ini, matur nuwun Bapak Jokowi. Sholatullah salamullah. Oh,
susu. Matur nuwun Bapak Jokowi bersama Prabowo Indonesia maju. Matur nuwun Bapak Jokowi bersama Prabowo Indonesia. Walau yang nahu hayat yang
menyembah, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Moga-moga sing tau dadi wong saleh kabeh. Kabeh duwe iman. Insya Allah dipun paringi urip sing kepenak. Dunyane penak. Akhirate penak. Keluargane kepenak. Selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Sampun jam tengah kali welas. Aku capek. Tak dicapi. Sampai sini rondo. Wina. Setengah pada kemarin kok. Pemuka selamat dunia, selamat akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin dan keluarga matemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.